tadi pas lagi scroll di GoFood nemu pedagang kue dongkal rawa belong. Karena aku penasaran dan pernah tahu kalau ini tuh salah satu kue khas Betawi yang mulai langka keberadaannya, maka langsung aku order. Beginilah penampakannya, penuh banget satu kotaknya. Harganya Rp12.000 dapat 9 potong. Kue dongkal ini mirip dengan kue awuk atau kue putu ayu kalau di Jawa, cuman beda bentuk dan warnanya. Sama-sama terbuat dari tepung beras yang digiling halus lalu dikukus setelah dicetak kayak itu. Terus ada guyuran gula Jawa yang menambah kesan manis. Untuk adonannya sendiri tidak terasa manis sih menurutku. Keunggulan dari kue dongkal adalah bikin kenyang. Kamu makan satu potong aja tuh udah kerasa penuh dan manisnya pas, bukan yang manis sampai bikin tenggorokan sakit tuh enggak. Terus bedanya sama putu ayu, kalau putu ayu kan warna hijau, nah kue dongkal warnanya putih. Ini kue yang bisa banget buat kalian pesen kalau lagi kelaparan tapi males buat makan nasi. Terus cara makannya aku nggak tahu sih, apakah itu dimakan barengan antara parutan kelapa dengan kuenya, atau makan dulu kuenya baru makan parutan kelapanya, tapi selera sih. Menurut kalian yang udah pernah cobain kue dongkal, apa keistimewaan kue ini? Dan jangan lupain warisan budaya ya guys, karena katanya udah gak banyak lagi yang jualan kue dongkal, tergeser oleh kue-kue modern lainnya.